Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Kuri Bakri, Rektor Universitas Islam Malang. Sekaligus atas nama Civitas Akademika Universitas Islam Malang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Idul Adha kali ini memang berbeda dengan Idul Adha sebelumnya. Kita berada di pandemi COVID-19. Dan di dalam Idul Adha, kita bisa memetik satu hikmah yang luar biasa. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, Sayyidah Hajar, Nabi Ismail alaihissalam, yang begitu taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki satu kesabaran yang tinggi dan sekaligus memiliki jiwa kedermawanan yang luar biasa. Oleh karenanya, kami mengajak pada seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia untuk tetap tegar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar di era COVID-19, bahkan sabar kita juga tertunda untuk menunaikan ibadah haji 1441 Hijriah. Oleh karenanya, sikap dermawan harus kita bangun di era seperti sekarang ini, sembari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.